Keberanian tunanetra di Kepulauan Aru, perjuangan membahagiakan keluarga meski dalam bahaya. Bapak Samuel seorang tunanetra yang tinggal di Desa Apara, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, mendapat perhatian dari Polsek setempat. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Bapak Samuel gigi menghidupi kelima anaknya dengan pekerjaan sebagai pembuat minuman tradisional arak atau sopi. Kehidupan penuh tantangan ini membuatnya mempertaruhkan keselamatannya setiap hari dengan memanjat kelapa, dibantu oleh anaknya. Namun, dalam keberaniannya, Bapak Samuel harus menghadapi risiko besar demi menafkahi keluarganya setelah kehilangan sang istri 2 tahun lalu. Bahkan, anak perempuan bungsu mengalami cacat pada kaki karena kecelakaan masa kecilnya. Dalam keadaan rumah yang hampir roboh dengan atap dapur yang bocor, Bapak Samuel tak bisa melakukan pekerjaan lain karena mayoritas warga di desanya adalah nelayan, sementara ia tidak bisa melaut seperti mereka. Mendengar kondisi tersebut, personil Polsek Aru Tengah Selatan turun tangan. Mereka mengunjungi rumah Bapak Samuel, memberikan himbauan agar berhenti memanjat kelapa karena membahayakan keselamatannya. Tidak maksimal, Bapak. Jadi usahakan upayakan semua di sini, biar siapapun juga di orang. Selain itu, Polsek juga berkomitmen memberikan bantuan beras dan belanja bulanan kepada Bapak Samuel dan kelima anaknya. Saat Bapak Samuel menerima bantuan tersebut, air matanya tak bisa dibendung. Dengan suara gemetar, ia mengucapkan terima kasih yang tulus kepada pihak kepolisian yang telah memberikan perhatian dan bantuan luar biasa kepada keluarganya. Tindakan dari Polsek Aru Tengah Selatan menunjukkan kepedulian mereka terhadap masyarakat yang membutuhkan, serta komitmen untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan warga di tengah tantangan yang dihadapi. Kisah Bapak Samuel ini menjadi pelajaran bagi kita semua tentang keberanian, perjuangan, dan kekuatan keluarga. Meskipun dalam keterbatasan, Samuel telah membuktikan bahwa cinta dan perjuangan seorang ayah dapat melampaui segala rintangan. Semoga bantuan ini menjadi cahaya dan harapan baru bagi keluarga penuh keberanian ini.